Assalamualaikum. Jom klik subscribe dulu. Thank you. Adab mengasihi orang muda. Berbicara dengan nada yang mesra, mewujudkan hubungan baik dengan orang muda, menasihati dengan kata-kata yang baik, melihat mereka dengan penuh kasih sayang, menunjuk contoh teladan yang baik. Baik, seterusnya, yang warna kuning, adab menghormati orang tua. Memanggil dengan panggilan terhormat. Contohnya panggil abang, kakak, pakcik, makcik, maklong, paklong, kak ngah, mak ngah. Okey, begitulah untuk panggilan terhormat. Okey, seterusnya meminta nasihat. Dan bimbingan. Itu kita minta nasihat bagi mereka kerana mereka lebih berpengalaman daripada kita orang muda. Memberi salam, bagi ucapan assalamualaikum. Okey. Sopan santun dalam berbicara, tidak boleh berkata dengan mak ayah kita, dengan orang yang lebih tua. Okey, taat kepada orang tua. Kalau lalu di depan orang tua, tunduk, hormat, ya, jangan limpas seperti dengan kawan dan dengan arahan orang tua. Dahulukan orang tua dalam semua hal. Okay, contohnya dalam makan, pastikan mak ayah kita dulu mengambil makanan, baru kita ambil. Okay, kita dahulukan orang yang tua. Okay, seterusnya adalah ringan tulang untuk membantu. Okay, bersikap lemah lembut. Okay, jadi kita tolong orang tua, siapa yang nak menipas jalan ke, ya, cakap dengan sopan santun, lemah lembut dengan orang tua. Okay, baik, itu sahaja. Okay, selepas ini terus membuat tugasan di dalam buku aktiviti. Dan kita akan jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Itu sahaja, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan share kepada kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe to my YouTube, Syaris Hakim.